kembali bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi aktif melalui WhatsApp interaktif kami. Ini sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk di hari ini. Dan langsung saja kita ulas bersama dengan Bapak Henry Setiadi, Founder Mastermind Trader. Tapi sebelum ke sana Pak Henry, saya ingin menanyakan terlebih dahulu. Adakah kemudian saham-saham yang masuk dalam rekomendasi Anda? Iya Pak Fajar, terima kasih Pak. Di sini kita melihat ada tiga emiten khususnya ya, yang jadi peluang ya bagi para pemirsa yang consider untuk masuk posisi baru maupun tambah posisi. Yang pertama itu di sektor pertambangan, itu ITMG. Okay. Kemudian di sektor medical ya, yaitu KF ya, KF. Kemudian satu lagi di sektor perbankan yaitu BMRI Pak. Oke, okay. Ya. Boleh kita ulas sedikit dari yang pertama ITMG. Apa yang bisa kita lihat dari ITMG, Pak Henry? Ya, untuk ITMG, itu kenapa menarik di sini ya? Karena hari ini kita lihat ya sudah mulai menunjukkan yang rebound ya, naik sebesar 0.31%, ditutup di 8.075 ya. Nah, bagi yang belum masuk posisi ya boleh masuk di any price besok dengan memperhatikan untuk level resistennya ya, yaitu di 8.850 penutup resistennya. Kemudian untuk level supportnya itu masih jauh, itu di 7.500 ya. Jadi ini sangat berpotensi bagi para trader ya, karena pergerakan rate-nya juga lumayan besar ya, 200 sampai dengan 300 rupiah per hari. Nah, bagi para investor pun untuk long term itu juga masih sangat potensial Pak Fajar. Oke, masih sangat potensial itu tadi saham pilihan pertama ada YTMG, kemudian ada KF, di sana ada Kimia Farma Pak Henry. Ya, Kimia Farma yang kita tahu kan sekarang ini kan sektor ya yang masih bertahan itu di pandemi COVID, selain di media, internet juga salah satunya itu di medical ya. Dan Kimia Farma ini juga kita melihat salah satu emiten yang bisa dipertimbangkan ya, bisa diperhatikan untuk level supportnya yang menjadi mungkin ya acuan untuk buy di 2280. Oke. Okay. 2280, kemudian untuk level resistennya itu di 3790 kalau untuk KF. Oke, 3790 resisten untuk Kimia Farma hari ini tutup lemah 1.23%. Sementara tadi ada satu emiten lainnya, ada perbankan begitu ya, ada BMRI. Singkat saja, Pak Henry, BMRI? Ya, singkat BMRI, ya juga rekomendasi buy. Ya, perhatikan untuk level supportnya itu di 4980. Okay. Kemudian untuk level resistennya itu di 6350. Kalau untuk BMRI boleh buy di any market price ya. Oke, okay, BMRI boleh buy di any market price. Yes. Melihat pergerakan hari ini naik 1.83%, resisten di 6350. Itu tadi tiga saham pilihan atau rekomendasi langsung dari narasumber kami di hari ini. Sementara Pak Henry, kita bergeser ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Ini dari pemirsa yang sudah masuk. Ini selamat sore, tadi sudah ada penanya dari Ibu Mirna, dari Labuhan Batu Selatan, yang menanyakan saham Sido muncul. Prospeknya bagaimana ini Pak Henry? Sudah muncul ini kompon ya, masih berada di teritori hijau uptrend ya. Jadi walaupun hari ini terkoreksi sebesar 0.62% ya, ditutup di 7.90 ya, masih layak untuk di hold ya Bu Dina ya. Jadi bersabar ya, kalau yang udah masuk posisi jangan panic selling ya, malah sebaliknya ini ada peluang ya bagi kita untuk masuk posisi kembali ya. Oke, masuk posisi kembali, terlihat ada uptrend, hari ini ditutup 7.90. Resisten terdekatnya Pak Henry? Ya, resisten terdekat itu di level low hari ini, yaitu di 785. Mm-hmm. Ya, jadi selama besok diperdagangkan di atas 785, boleh masuk posisi kalau untuk Sido. Oke, jadi acuannya di 785, ya, selama betul. Masih bertahan di level tersebut, boleh saja untuk masuk posisi. Ibu Mirna, ya, dari Labuan Batu Selatan, semoga bisa menjawab pertanyaan Anda. Sementara kita bergeser ke penanya berikutnya, ada Bapak Andik di Mojokerto menanyakan saham BMTR Global Mediacom. Pak Henry, bagaimana kemudian BMTR kita lihat hari ini ditutup di posisi yang cukup baik, naik 4.63% ke level 226. Apakah ini mengkonfirmasi uptrend masih akan terjadi? Ya, BMTR ini kita tahu kan udah turun cukup signifikan ya. Dari harga tertingginya sempat itu di 338 ya, turun ya dari akhir Agustus ya sampai dengan sekarang. Nah, untuk BMTR ini ada signal ya, ada signal untuk rebounding. Jadi kalau mau masuk posisi untuk harga saat ini ya masih ideal ya, hanya perhatikan saja untuk level supportnya yaitu di 204 ya untuk BMTR 204. Kemudian untuk level resistennya itu di 260 untuk BMTR.
Oke, resisten di 260, kemudian tadi ada level 204 yang juga diperhatikan sebagai level support. Hari ini ditutup naik 4,63% ke level 226 untuk Global Mediacom. Itu tadi Pak Andik, jawaban dari Pak Henry. Sementara Pak Henry, saya ingin bertanya seputar saham lagi-lagi yang sudah merilis kinerja keuangan. Ada link di sana, LNK, yang berbasis teknologi informasi ataupun internet, begitu ya. Ini sepertinya tadi sudah sedikit Anda singgung yang sepertinya cukup positif kinerjanya. Link revenue-nya naik 6,76%, sementara net profit-nya sayang sekali turun 9,59%. Untuk LNK, bagaimana kemudian pergerakan sahamnya sejauh ini? Ya, kalau untuk LNK itu per hari ini rata-rata range pergerakan harganya itu sekitar Rp100 ya. Kemudian kalau untuk LNK ini kita melihat ya, karena sudah terjadi downtrend yang cukup signifikan ya dari akhir April sampai dengan sekarang. Nah, kelihatannya link ini bagi yang sudah mau masuk posisi ini terus terang udah underpriced ya, harga udah underpriced ya. Jadi rekomendasi buy ya, walaupun hari ini masih terkoreksi ya, perhatikan untuk level buy-nya ya, bisa diperhatikan untuk level support-nya itu di 2030, kemudian level resistance-nya untuk link itu di 2500. Oke, 2500. Tapi dengan pelemahan yang ada di saat ini 0,95%, kemudian tadi resistennya 2500, kedepannya masih bisa dijadikan pilihan atau tidak ini link dari sektor ini, Pak Henry? Ya, secara fundamental tentang sektor bisnisnya masih bisa dijadikan pilihan ya. Apalagi tadi kan terkoreksi, itu lebih bersabar ya, karena berpotensi menguji level supportnya dulu di 2030, merupakan level ideal untuk kita masuk posisi sekarang. Oke, masih cukup ideal untuk bisa masuk, dan ini underpriced, rekomendasinya buy dari Pak Henry untuk link. Semoga juga bisa menjawab tadi pertanyaan dari pemirsa yang mungkin sedang memperhatikan saham link sejauh ini. Baik Pak Henry, ini sebetulnya masih banyak sekali yang bisa kita ulas, tapi waktu kita terbatas. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Tentunya sukses dan sehat selalu ya Pak. Oke, baik. Kita jumpa di lain waktu. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kami di IDX Second Session Closing. Semoga bisa menambah informasi dan tentunya bisa menjadi referensi serta acuan untuk Anda berinvestasi. Saya Fajar Royong, ucapan terima kasih. Sampai jumpa.